Aduh, ceblok. Ceblok. Hai, orang Timur Leste. Mengerti ceblok tidak? Ceblok itu adalah jatuh. Jatuh, jatuh, jatuh. Nah, biarkan 30 menit. Yummy. Manis-manis. Madu. Asem-asem. Lemon. Di Taiwan sore. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini aku mau maskeran oatmeal ya. Ini kemarin sebenarnya udah bikinnya kemarin. Terus karena kemarin tuh udah terlalu malam, jadi aku taruh kulkas. Sekarang tinggal pakai aja. Sebelum aku pakai, aku baca-baca manfaatnya oatmeal untuk muka kita ya. Oatmeal itu bisa mengangkat sel-sel kulit yang mati, mengurangi minyak yang berlebih atau sebum, mengandung polisakarida atau exfoliator atau tulang apa namanya, bisa scrub, bisa buat scrub untuk kulit kita, menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam. Nah, itu yang diklaim untuk kecantikan ya. Nah, itu dari segi kecantikan kulit. Untuk diet itu sangat bagus sekali. Tapi karena rasanya itu anyep. Apa ya, anyep itu tak ada rasa, maka bisa aku kombinasi dengan madu, bisa aku kombinasi dengan mana tadi, bisa juga aku kasih tambahan ini apa ya, anggur kering, anggur. Nah, ini makanan diet saya sehari-hari, memang aku diet ini dan bagus untuk para diet. Ini yang udah aku buka. Ini masih ada yang baru. Okay, anyway, pokoknya oatmeal itu bagus sekali manfaatnya untuk tubuh, untuk diet. Oh iya, karena kalau buat masker itu takutnya rontok-rontok, maka aku blender. Nah, ini yang aku blender. Nah, ini yang belum aku blender. Kalau di blender begini enak, jadi nggak gampang rontok-rontok, terus mudah hancurnya itu mudah gitu. Selain itu juga manfaat untuk kulit juga mengencangkan kulit, mengenyalkan kulit. Jadi kulit kita itu bisa tambah kenceng dan kenyal gitu guys. Kaya akan fosfor dan mineral. Nah, sedangkan manfaat madu kaya akan kolagen, mineral, meremajakan kulit juga. Ini madu itu kaya akan kolagennya, meremajakan kulit, juga mencegah untuk peradangan kulit. Bagi kalian-kalian yang berjerawat khususnya ya, ini masker untuk berjerawat. Masker ini bisa untuk meremajakan kulit, mencegah peradangan, kaya akan kolagen. Nah, sedangkan manfaat lemon itu sangat bagus untuk kulit. Pertama, untuk mencerahkan kulit dan cocok buat diet seperti kita-kita yang lagi diet. Nah, contohnya seperti ini. Nah, aku setiap pagi itu aku iris-iris seperti ini. Nah, lalu ini air putih, kira-kira ini 1000 ml. Nah, aku ceburin seperti ini. Nah, ini dari segi untuk diminum, dari segi kesehatan ya. Mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Lemon sendiri itu kaya akan vitamin C, kawan-kawan. Nah, lakukan seperti itu tiap hari, maka diet kita insya Allah akan berhasil. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sehat. Selain itu, meningkatkan kecerahan kulit. Lemon itu jika kita pakai secara di luar, kita pakai di luar, itu bisa mencerahkan kulit. Dan kalau kita minum, kita pakai konsumsi tiap hari, itu bisa menyehatkan badan kita dari dalam, menyerap-nyerap lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Oke, kawan-kawan? Mari kita mulai saja ya. Kira-kira seperti itu, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Namun itulah yang aku baca-baca dari internet, aku baca-baca dari dokter ini, dokter itu menyarankan. Aku tegaskan di sini, aku muka tidak berjerawat ya. Mukaku alhamdulillah normal, sedikit kering. Jadi aku tidak punya riwayat untuk berjerawat ya. Oke. Oh ya, perlu kalian ketahui ya, kalau lemon itu tingkat asamnya sangat tinggi ya. Jadi kalian yang berjerawat hati-hati ya. Kalian yang berjerawat hati-hati menggunakan lemon untuk muka kalian. Dan buat kawan semuanya, jangan lupa minum air minimal maksimal per hari itu 3000 cc per hari ya. Bisa kalian pakai lemon seperti aku ini. Bisa kalian pakai jahe, bisa kalian pakai madu, hangat-hangat gitu, itu bagus manfaatnya untuk tubuh kita, agar tubuh kita itu lembab sepanjang hari. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Alhamdulillah, ayo kita praktekin dulu. Pastikan muka kita udah dicuci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anyes ini, anyes banget karena udah semalaman aku taruh kulkas.
Bismillah. Oh, dingin banget. Ah, it's nice. Usahakan cara memakai maskernya itu dari bawah ke atas. Begitulah saran-saran yang disarankan oleh para dokter, oleh para beauty vlogger yang ada di atas-atas itu. Jangan lupa di leher-leher ya. Aku habis ini juga di leher juga. Ini kenapa aku pakai jaket? Nanti selepas ini aku apa namanya? Di leher-leher pasti aku kasih masker juga. Biarkan sampai kira-kira 20 menit, 30 menit. Oh, kalau ditaruh kulkas enak banget, guys. Dingin. Harus rontok ya. Ini juga bisa dilakukan oleh cowok ya. Ops, lupa kawan-kawan. Aduh, rontok. Jangan lupa pakai celemek, serbet. Pakai serbet, usahakan pakai serbet. Nah, biarkan 30 menit atau 20 menit. Kalau aku nanti setengah kering, kalau setengah kering itu nanti buat scrub, sekalian buat scrub. Kalau kalian mau bikin itu lebih baik setengah sendok makan aja udah cukup. Ini satu sendok makan udah kebanyakan. Nanti sekalian buat scrub untuk tubuh saya. Rasanya asem, ada madunya, jadi rada-rada manis-manis gitu, pokoknya yummy lah. Oh, dingin banget, enak guys. Oh, kalian kalau mau bikin taruh kulkas semalaman gitu atau berapa jam gitu, yummy. Di alis-alis juga nggak apa-apa, ini bahannya alami banget. Siapa tahu alisnya jadi tebal kayak galangan gitu, kayak galangan di sawah guys. Ha ha ha. Enak, yummy. Coba di kelopak mataku aku kasih yang agak tebel. Aduh, pas ya, nyerempet ke dalam mata. Alhamdulillah udah kering. Maaf, bibirnya merah karena aku habis makan buah naga itu. Tangannya merah. Bukan anak kecil, belepotan. Oke, sekarang saatnya di scrub. Bagian sini udah sangat kering. Oke. Kalau yang di leher udah sangat kering ya. Aduh, kena air. Ntar aku bersihin di leher dulu. Rasanya itu soft gitu. Tangannya merah-merah habis makan buah naga. Rasanya itu nyaman gitu.
bawah mata aku kasih yang lebih banyak. Biarkan 1 jam atau 30 menit, it's okay kalau aku cocok ya. Yang rajin ya kawan-kawan, pokoknya yang rajin. Semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, dikasih like-nya, di-share, biar kita cantiknya berjamaah, biar kita cantiknya bergerombolan, oke? Jangan diambil sendiri, oke guys? Tolong di-share ya, biar teman-teman yang lain juga ikutan cantik.